Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Bambang Suribno. Kali ini saya akan menyampaikan materi tutorial untuk belajar bersama cara mengisi e-kinerja SKP bulanan. Marilah sebelum kita belajar bersama-sama, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu guru hebat semuanya, di video tutorial saya pertama, yaitu tentang login dan ubah profil, untuk video yang kedua, e-kinerja SKP tahunan, dan inilah sekarang video tutorial yang ketiga, e-kinerja SKP bulanan. Bagaimana cara mengisi SKP bulanan untuk para guru-guru, khususnya di Kabupaten Blora? Sebelumnya kita buka Google Chrome, kemudian kita ketik alamatnya SKP Blora. Seperti biasa kita tulis username-nya adalah NIP kita, passwordnya adalah BKD Blora, kemudian login. Seperti langkah yang pertama, tetap kita klik Des, kemudian masuk ke aplikasi Des. Setelah masuk ke aplikasi Des, kita akan mencoba belajar bersama cara mengisi e-kinerja SKP bulanan. Sebelum masuk ke SKP bulanan, saya ingatkan kita harus berpacu pada SKP tahunan. Jadi pedoman kita adalah SKP tahunan. SKP tahunan itu nanti akan dirinci di SKP bulanan dan akan dirinci kembali di SKP harian. Maka sebelum kita mengisi SKP bulanan, kita harus mengingat-ingat poin apa saja yang ada di SKP tahunan. Mari untuk mengingat, kita buka dulu SKP tahunannya. Kita klik ke SKP ini, kemudian target dan realisasi tahunan. Kita ingat, kemarin saya sudah mengisi, kita buka. Apa isinya? Isinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di SKP tahunan ada 8 target kualitas. Maaf, target kuantitas. Yang dimana nanti SKP tahunan ini ke-8 itu akan diuraikan, tertuang pada SKP bulanan. Maka kita harus memilah-milah mana yang sekiranya masuk di semua bulan dan hanya bulan-bulan tertentu. Jadi tidak semuanya masuk di 12 bulan. Sebagai contoh, yang pertama adalah merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil pembelajaran. Ini targetnya adalah 12 bulan, berarti untuk poin 1 ini di setiap bulan ada, harus ada. Gitu. Target kuantitasnya adalah laporan hasil kegiatan. Jadi untuk ini harus ada di setiap bulannya. Yang kedua, menjadi pengawas penilai. Maaf, menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil pembelajaran. Ini juga 12 bulan, berarti di setiap bulan mulai Januari sampai Desember tercantum semuanya. Poin yang ketiga, membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Dalam ekstrakurikuler di sini diprogramkan 12 bulan. Namun pelaksanaannya ekstrakurikuler tidak 12 bulan terlaksana.
mungkin hanya 10 bulan ataupun 8 bulan. Maka diletakkan pada bulan apa nanti kita masukkan ke situ. Jadi tidak ada di semua bulan. Mengikuti diklat fungsional 30-80 jam. Ini ada target kualitasnya 2, berarti 1 tahun memiliki 2 sertifikat. Dan itu pun tidak di semua bulan ada. Maka kita harus memilih kapan mengikuti diklatnya di bulan tersebut. Gitu. Sampai sini paham dan seterusnya. Kalau sudah paham, mari kita belajar bersama masuk ke SKP bulanan. Langkahnya adalah SKP kita klik segitiga. Kemudian kita cari target dan realisasi bulanan, kita klik. Kita tunggu. Nah, di sini kalau belum ada isinya, ini kosong. Ini saya sudah mengisi pada bulan Januari. Januari sudah saya isi. Maka untuk menambahkan ke 12 bulan, caranya adalah kita klik tambah di sini. Kemudian kita cari tahunnya sama bulan kedua. Kemudian kita simpan. Oke. Nah, Februari sudah tambah. Kemudian kita tambah lagi. Bulan ketiga. Simpan. Oke. Maret sudah ada, Januari, Februari, Maret. Dan seterusnya sampai Desember. Kita tambah terus lagi. Kita coba lagi. Bulan Januari, Februari, Maret, April. Simpan. Oke. Ya. Ini sudah terisi SKP bulanan kita sudah sampai bulan April. Dan ini ditulis semuanya, ditambahkan terus sampai bulan terakhir, yaitu bulan Desember. 5. Oke. Ya, Mei, lanjut aja sampai Desember. 6. Oke. Ya. Juni saya lanjutkan sampai, sebagai contoh saja, sebagai bulan Juli. Oke. Ya, dan seterusnya. Ini diisi terus sampai bulan Desember. Caranya adalah dengan menambah gitu. Sudah paham sampai di sini? Itu cara mengisi e-kinerja SKP bulanan. Sampai di sini jelas ya, Bapak Ibu? Sebelum kita lanjutkan, masih ingat caranya SKP, target dan realisasi bulanan yang diklik. Jadi, mudah sekali cara menambahkan SKP bulanan di dalam mencari kegiatan-kegiatan yang terinci. Untuk itu, setelah langkah berikutnya, setelah kita menuliskan, menambahkan bulan sebanyak 12 bulan, lalu kita mencari target SKP bulanan. Kita harus mencari target SKP bulanan. Inilah sasaran kita nanti. Gitu. Di mana target SKP bulanan itu mengacu pada target SKP tahunan. Jadi mengisinya target SKP bulanan harus sesuai dengan SKP tahunan. Baiklah, sekarang kita akan mengisi target SKP bulanan. Di sini ada target SKP bulanan dan di bawahnya ada amplop-amplop kertas ini. Ini wajib kita buka untuk mengisinya.
kita bukannya urut dari yang atas bulan Januari. Ini sebagai contoh aja. Kita klik. Ya. Ini bulan Januari sudah ada isinya satu. Targetnya SKP bulan Januari. Yang pertama adalah merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian. Sudah ada. Ini tadi target kuantitasnya adalah satu dokumen, padahal tadi di SKP tahunannya adalah laporan. Maka kita edit. Kita edit. Ini dokumen kita ganti laporan. Kita ganti laporan. Laporan banyak sekali. Ini kita cari laporan hasil kegiatan. Iya. Disesuaikan dengan di SKP tahunannya. Tahapannya diisi tidak. Target kuantitasnya adalah 1. Target kuantitasnya 1, satuan kuantitasnya adalah laporan hasil kegiatan. Waktunya 22. Ini dari mana? Bulan Januari. Ini kita cari bulan Januari. Bulan Januari kita cari. Januari. Ya. Januari ada usianya 31. Terus kepotong minggu. Minggunya adalah 1 2 3 4 5. Minggunya ada 5. Jadi Januari 31 dikurang 5. Masih ada libur tahun baru 1 dikurangi 6. Berarti kita kurangi 31 kurangi 6. 1 2 3 4 5 6. Oh, berarti 25. Januari usianya 25. Maka ini kita cari 25. Begitu caranya. Jadi target waktu itu caranya 1 bulan dikurangi hari Minggu dan hari libur nasional. Sampai di sini sudah paham? Kemudian biayanya adalah 0. Kalau sudah kita simpan. SKP targetnya sudah berhasil dirubah. Oke. Ya, sudah berubah. 1 laporan hasil kegiatan, 125 hari dan seterusnya. Berarti ini nanti untuk kegiatan yang kedua tadi yang dilaksanakan setiap tahun adalah kita tambahkan lagi di sini. Di SKP tahunnya kita lihat. Target SKP tahunan. Kita lihat di samping ini nomor 2, menjadi pengawas dan penelitian. Maaf, menjadi pengawas dan penilaian. Target 12. Ya, kita cari di SKP bulanan. Untuk bulan Januari. Kita tambahkan di sini. Di pojok sini ada tulisan tambah, kita klik. Januari, SKP tahunannya masih kosong. Gak usah diketik. Nanti akan muncul sendiri. Target kuantitasnya 1. Satuan kuantitasnya laporan. Laporan hasil kegiatan. Ini kita cari, sudah ketemu laporan hasil kegiatan. Targetnya waktu sama, Januari 25.
biaya bulanan kosong, kita simpan. Oke, ya sudah masuk di sini kegiatan bulanannya, laporannya satu harinya 25, namun ini masih kosong. Nah, untuk itu kita edit, klik edit. Akhirnya di sini muncul. Setelah muncul, kita cari yang ingin kita masukkan. Apa tadi? Menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar. Simpan. Oke. Berhasil dirubah. Nah, sudah muncul di sini. Mudah kan, Bapak Ibu? Kita isi target di bulan Januari yang ketiga. Bulan yang ketiga apa saja? Kita lihat di SKP tahunannya. Yang ketiga, menjadi pengawas sudah membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kira-kira Januari sudah belum berjalan tahun awalan pelajaran? Oh tidak, enggak usah. Mengikuti diklat fungsional. Oh, Januari enggak ada diklat, misalnya gitu. Berarti tidak usah. Kegiatan kolektif guru KKG. KKG awal tahun belum. Kemudian membuat PTK? Tidak. Menjadi pengawas ujian? Ujian bukan di Januari, tidak juga. Menjadi pengurus organisasi profesi PGRI? Ya, ini setiap tahun kita menjadi pengurus, kita masukkan. Menjadi pengurus organisasi PGRI. Ingat-ingat, pengurus PGRI. Kita masuk ke SKP target dan realisasi bulanan. Januari, masih bulan Januari, kita klik lagi. Kita tambahkan kuantitasnya 1. Karena tadi PGRI berupa sertifikat ya. Surat tugas, berarti SK. Iya, berupa SK. Target waktunya sama. Biaya 0. Simpan. Oke. Sudah muncul di sini target kuantitasnya berupa SK. Namun kegiatannya belum ada, maka kita edit. Telah muncul, kita cari di sini. Menjadi pengurus organisasi profesi PGRI, kita simpan. Oke, selesai. Ini target bulan Januari, ada 3 poin. Kalau sudah, kita lanjutkan di bulan berikutnya. Berarti Januari sudah selesai. Begitu seterusnya. Yang ada di setiap bulan adalah poin 1 dan poin 2. Kita lanjut di bulan berikutnya. Kita lihat lagi di tahunan. Tahunan kita ambil sebagai contoh saja. Misalnya ada diklat. Diklat kita laksanakan di bulan, misalnya tadi ada Juli ya. Ya, misalnya gini. Kita ambil di bulan Juli misalnya. Maaf, langsung aja bulan Juli. Kita masuk ke bulanan. Sebagai sampel saja, kita cari Juli. Ya, ini. Kita klik. Masih kosong Juli, belum ada target SKP-nya.
maka kita tambah ini kosong, nggak usah diapa-apakan. Target kuantitasnya 1, ini laporan, laporan hasil kegiatan. Waktunya sekarang Juli, dilihat Juli waktunya Agustus, Juli, Juli itu 31, kepotong minggunya 1, 2, 3, 4, 4. Terus ada libur akhir tahun, akhir tahun, biasanya tahun masuk kemarin tanggal 12, berarti kepotong 10 11 12 13, berarti dikurangi 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, berarti 18 hari kita isikan. Target waktunya adalah 18 hari. Biayanya 0, simpan. Oke. Iya, sudah tertulis. Tarik kuantitasnya adalah 1 hasil kegiatan 18 hari. Namun masih belum ada kegiatannya. Kegiatannya kita edit. Merencanakan dan melaksanakan perbaikan. Iya. Ini kita klik betul. Oke. Sudah masuk. Kegiatan yang kedua kita tambahkan lagi. Jadi kegiatan kedua nanti kita tambahkan di sini lagi. Begitu caranya ya. Jadi kita ingin menambahkan target di SKP bulan Juli berdasarkan SKP tahunan. Kita lanjutkan target SKP bulan Juli yang kedua. Kita tambah. Kemudian kuantitasnya 1. Terus ininya sertifikat. Target waktunya 3, biaya 0, simpan. Oke. Nah, loh, ini kok kosong terus ini sertifikat. Nah, sekarang kita tengok ke depan di SKP tahunannya. Saya ingin mencoba mengisi di bulan Juli itu ada diklat fungsional ya. Ada diklat fungsional. Diklat fungsional yang 32 jam itu hanya dilaksanakan meskipun targetnya adalah 12 bulan. Namun ini hari. Di dalam 1 bulan Juli itu ada 1 diklat nasional yang diklat fungsionalnya itu jamnya 32. Idealnya 32 itu dilaksanakan hanya 3 hari. Gitu. Biayanya adalah 0, simpan. Paham sampai di sini? Tidak harus diisi 25 seperti 18 hari di bulan Juli. Karena diklat itu hanya pelaksanaannya 3 hari. Jelas sampai di sini? Kita sudah jelas, kita simpan. Oke. Jadi untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran itu targetnya waktu 18 hari di bulan Juli. Karena terpotong bulan Juli itu ada libur akhir semester dan hari Minggu. Jadi totalnya tinggal 18 hari. Idealnya seperti itu.
hari efektifnya. Namun untuk diklat fungsional tidak 18 hari, karena 30 sampai 80 jam itu ditempuh 3 hari. Jelas sampai sini? Kita tambahkan lagi, SKP sudah untuk diklat fungsional. Sekarang kita tambahkan lagi satu kegiatan di bulan Juli. Satu kita tambahkan karya tulis. Karya tulis ilmiah. Nah, ini waktunya 6. Biayanya 0. Simpan. Oke, nanti kita jelaskan. Saya menuliskan target kuantitas, yaitu satu karya tulis ilmiah. Target waktunya adalah 6 hari, salah ya. Nanti kita tuh, ini kita edit biar tahu penjelasannya. Saya ingin membuat karya tulis ilmiah berupa laporan pendidikan. Membuat PTK. Membuat PTK itu idealnya kan 6 bulan. 6 bulan. Di dalam 6 bulan itu kita awali, misalnya kalau Januari berarti Januari, Februari, Maret, April sampai bulan Juni. Itu PTK 1. Yang PTK 2 kita mulai Juli sampai Desember. Jadi kita Juli itu sudah mengangsur membuat PTK. Berarti target waktunya adalah 18 hari efektif, sesuai dengan kalender pendidikan hari efektif 18 hari. Jadi 0 simpan. Oke. Nah, jadi di bulan Juli ini kita punya target, satu merencanakan, dua mengikuti diklat fungsional, dan yang ketiga membuat karya tulis ilmiah. Jadi punya target itu. Paham sampai di sini? Begitu Bapak Guru Hebat semuanya. Jadi setiap bulan kita punya target masing-masing sesuai dengan SKP tahunan yang sudah kita buat. Kalau sudah semuanya, nanti kita cetak. Gitu. Sudah paham sampai sini? Kita kembali ke SKP bulanan. Jadi untuk e-kinerja SKP bulanan, saya ulang kembali. Pertama, langkah pertama, kita membuat seperti ini. Per bulan Januari sampai Desember, caranya adalah tambah terus bulan. Ini misalnya saya ulangi lagi, Juli berarti sekarang ini nambah Agustus. Agustus simpan. Oke. Iya, ini tambah Agustus. Jadi sebelum mengisi, kita membuat bulan-bulan seperti ini dulu. Sampai sini sudah jelas? Kalau sudah jelas, kita baru masuk ke target SKP bulanan, kita isikan. Nah, kita isikan seperti ini. Cara mengisinya seperti tadi. Sampai sini sudah jelas ya? Terima kasih. Kalau sudah jelas, inilah e-kinerja SKP bulanan. Cara mengerjakannya sudah saya ajak untuk belajar bersama-sama. Jadi ingat, target SKP bulanan
harus mengacu pada SKP tahunan. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih pula telah belajar bersama-sama dengan saya. Semoga menjadikan ilmu yang barokah. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.